Jalan Damar nomor 3, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kira-kira alamat ini jauh gak ya dari sini? Aku harus segera nemuin Pak Haji Kusuma. Aku harus cari tahu siapa keluargaku sebenarnya. Apa aku tanya aja sama Mas Jaka ya? Barangkali Mas Jaka tahu alamat ini. Iya lo, udah gue jalan. Lo bisa begitu, gue juga bisa. Enak aja lo. Gue bener. Ini gue pindahin kemarin raja gue. Takut lo makan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, udah gue tinggal gue langkain. Oh, Mas Jaka. Ya, kebetulan mau main catur. Enggak Mas Jaka, aku mau nanya sebenarnya. Oh, begini caranya. Kalau peluncur jalannya miring kayak Yuyu. Oh, gitu tuh. Kalau kuda, bukan nanya catur. Lah. Ini mau nanya soal alamat rumah ini. Mas Jaka tahu enggak alamat rumah ini? Jalan Damar nomor 3, Ragunan. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Waduh, Neng, kalau tepatnya mah Bang Jaka enggak tahu. Tapi kalau ke Pasar Minggu, dari sini bisa naik angkot tuh 2 kali. Jauh banget ya? Iya. Ini ngomong-ngomong, Haji Kusuma siapa pacarnya ya? Oh enggak. Yaudah deh Mas Jaka, nanti aja. Aku masuk aja deh, soalnya takut dimarahin Miss Popo, nanti dicariin. Oh iya. Silahkan dilanjut. Kita mau main. Makasih ya. Iya. main lagi dah. Iya, enggak apa-apa. Haji Kusuma, kayaknya pernah dengar namanya. Tapi siapa ya? This is very very mencurigakan. Sayang, nggak ngeliat abang gaya begini. Ngapain ngempet di situ kayak cecek? Mau main catur sini? Ya pakai mula pura. Yuk sini. Mau ketemu abang kan? Wah. Sini. Nah gitu dong. Mau jakin main catur? Iya. Mau kan? Sendirian ya. Dah. Gila biasa itu mah perempuan begitu. Jual mahal. Gue tahu akalnya. Nyesel lu ntar. Sayang. Jangan maksa terus dong untuk berangkat ke Jakarta. Iya nanti kalau sudah waktunya kamu juga pasti akan berangkat. Mama akan jamin kebahagiaan kamu, sayang. Iya dong. Soal uang jangan khawatir. Mama akan kirim setiap kamu butuhkan. Iya, jangan telepon terus ya. Bye.